bintang tamu kita di 1, 2, 3, 4, dah! Podcast Ramadan. Ini satu kebanggaan luar biasa, ada tamu-tamu yang mohon maaf artisnya kaleng-kaleng ya, buat penonton semuanya ya. Ini udah bener-bener papan atas sayang. Amin. Ya. Ini pasangan paling fenomenal nomor 2 setelah Melanie Ricardo dan juga Tyson. Iya. Gak ada deh perasaan, gak, enggak. Rina Nose sama bule yang tersayang juga deh, ya kan? Iya. Masih sama bulenya apa udah yang lain nih? Saya loh yang paham tentang Rina Nose itu aku. Aku perkenalkan dulu, kebetulan aku gak sendiri, ya ini ada co-host aku, ini benar-benar seorang yang sangat fenomenal. Ya. Ini dia Peniti Bros. Ya. Peniti Bros. Halo, aku adalah Peniti Bros. Ya, ini Anda bisa lihat kan, di sini ya ada Peniti, ada juga Bros. Makanya nama aku Peniti Bros. Peniti Bros. Iya ya, kan? Kita berdua memang ibaratnya duo ya. Ini kita berdua host-host papan atas, ada Peniti Bros dan aku juga Peniti Karatan ya. Yang ujungnya udah hitam banget. Iya. Peniti Bros, kita sudah datang tamu-tamu yang benar-benar luar biasa sekali. Betul, karena kita akan mengupas tuntas kisah Amar dan juga Irish dengan tajam setajam jilat. Setajam bros. Lidahnya gimana tadi? Jilat. Oh, tumben yang keluar satu biasanya bercabang loh. Tapi bukan hanya setajam jilat, tapi juga setajam silat. Oh. Mohon maaf banget Peniti Bros. Kenapa kagak pecah? Harusnya kan pecah. Mohon maaf. Tadi pada saat kamu lagi begini-begini, ya pakai batu-bata penonton lagi ngeliat tuh, susah banget cari duit ya. Berat persaingan. Kita di sini bukan cari duit tapi bersenang-senang. Aku juga di sini bukan cari duit, tapi ketemu mantan pacar. Ini cari apa nih? Ini cari apa nih? Kan aku udah bilang lagi Soti ini artis gak kaleng-kaleng. Kamu nunggu di lampu merah paling merah situ. Nunggu. Kamu ngapain sih? Itu suamiku. Itu suamiku. Ini Iris Bella, ini suami istri. Ini suami, ini istrinya loh. Kamu ini Iris Bella, kalau kamu kan kembaran Iris Belek. Gimana sih kamu? Belek. Hei Amar Zoni. Kamu belum pernah kan nikah sama tukang pukul? Masa tukang pukul lah? Kayaknya bukan tukang pukul deh. Apa? Tukang sampah. Gimana? Emang Amar, gimana suami? Oh, ceritanya dia ini lanjutin cerita yang tadi stres ya, karena nggak jadi nikah sama Amar Zoni ya. Amar jadi betul. Akhirnya dia jadi itu. Kita kembali lagi di 1, 2, 3, 4, deduk. Podcast Ramadan. Ini ada satu artikel yang bilang katanya, percaya gak sih bahwa ternyata Amar Zoni ini kalau lagi marah seperti hari mau. Masa apa sih, coba benar? Lihat nih, ini dia nih artikelnya. Iris Bella ungkap perilaku asli Amar Zoni kalau ngambek kayak harimau. Maksudnya apa ini? Kalau Amar Zoni jadi harimau, aku mau dong dicakar. Rina, lu mau gak? Kalau mau kan dicakar, lu jangan dicakarin. Di apa? Biar lebih asik lagi, digraok. Digraok. Bener gak, Bel? Emang bener gimana sih? Ini kayaknya dia kan kalau misalnya acting tuh benar-benar profesional banget. Yeah. Saking lamanya itu durasi sinetron kayaknya terbawa ke kehidupan aslinya. Yang bener loh. Itu kebawa beneran. Kadang-kadang kalau suka marah harus kok. Masa sih? Kayaknya kebawa. Terus kamu di Smackdown gitu? Jangan dong. Jadi kamu tuh suka kebawa acting? Jadi pernikahannya cuma acting semata? Tuh kamu sih ngomong gitu. Tapi sering berantem gak jujur kalian setelah menikah ini? Sering sih enggak, tapi berantem iya. Berantem pasti enggak berantem sih, cuman ini doang kayak berbeda pendapat kadang-kadang kan. Karena kan kita ya debat-debat manja. Debat-debat manja. Debat yang diakhiri dengan manja-manja. Kalau aku sama suami justru hampir gak pernah sih berantem sih. Oh ya? Hampir gak pernah, kita cuma berantem kalau buat konten doang gitu loh. berantem. Soalnya gitu, yang berantem ada duitnya. Cuman buat konten doang ya? Kalau berantem endorse naik, begitu udah baik kan turun. Oke, Ren, kalau kita kan sekarang enggak ngomong-ngomong tentang endorse, kita langsung bagi hadiah nih langsung. Ini kuy. Sudah ada yang masuk penelpon in the quiz. Coba Mar sama Bella, coba bilangin in the quiz.
Coba. In the quiz. THR-nya please. THR-nya please. Dari siapa di mana, Mar? THR-nya please dari di siapa? Ada Depok. Hah? Siapa? Pak Ade Depok. Oh, di Depok. Pak Ade. Oh, dekat dekat rumah Ayah Rojak dong. Iya. Wah, sama dong. Pak Ade, dengerin pertanyaannya ya, Pak ya. Oke, silakan Bel. Oke, pertanyaannya. Alat untuk menangkap gambar A. A, kamera. Atau B? B, kamerun. Aduh, luar biasa. Yang A, kamera. Yakin? Yakin. Kamera. Sikat, kamera. Yakin.